Obor, obor terpadu, perlakuan pembatasan sosial berskala besar, Kota Tegal, tahun 2020. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. PSBB di Kota Tegal tahun 2020. Siap. Yang akan direncanakan dari tanggal 23 April sampai dengan 23 Mei. Masuk tanggal 23 hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pembatasan sosial berskala besar PSBB Kota Tegal, saya nyatakan dilaksanakan. Pada dini hari, ini tepatnya pukul 00, masuk tanggal 23, barusan saya meluncing pembukaan untuk pembatasan sosial berskala besar PSBB Kota Tegal yang akan kita rencanakan, mulai tanggal 23. Mulai hari ini, insya Allah akan kita laksanakan sampai dengan 23 Mei. Ini berarti kita akan laksanakan dua tahap ya. Tahap yang pertama adalah 15 hari, terus ditambah 15 hari tahap yang kedua. Ini tadi barusan kita apelkan bahwa petugas yang nanti akan berjaga ya, satu titik, ini tepatnya di Jalan Proklamasi, di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Tegal. Ini adalah jalan pintu, satu pintu masuk di Kota Tegal. Ini nanti kita menyiapkan untuk petugas, ini kurang lebih jumlahnya 150 orang. Yang nanti akan berjaga. Satu sipnya kita bagi 3 sip ya. Sip 1 50 dan juga sip 2 dan 3. Ini semuanya 50-an. Ini masing-masing yang akan bertugas selain gugus tugas, ini ada tenaga medis ya, dokter, perawat dan juga dari anggota Polres Tegal Kota dan juga dari Kodim 0712 Kota Tegal. Dan juga dari Lanal ya, Kota Tegal, dan juga Satpol PP, ada Dinas Perhubungan, dan juga ini saya mengucapkan terima kasih, ini dibantu juga dengan ormas ya, organisasi masyarakat ini Kota Tegal, dan juga OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di Kota Tegal, kita bersama-sama membantu. Karena wali kota dan tim gugus tugas ini tidak bisa sendiri. Kita harus semuanya kompak ya, seluruh instansi, seluruh lembaga, semuanya membantu semua.